Halo-halo bosku, para Kedai Festival Lovers, gimana kabarnya? Selamat datang kembali ya di channel gua Kedai Festival, dan kembali lagi dengan gua Simon bosku ya. Oke bosku, kalau kemarin gua review paket hemat ya, paket hematnya pesanan dari Aceh ya, Om Olidin. Kali ini ada paket hemat sederhana tapi benar-benar berfungsi bosku ya. Jadi punya mobil tuh bukan sekedar gengsi tapi fungsi bosku ya. Ini pesanan Om Supriyadi dari Karawang, di paket update 2,5 juta, unitnya Gen 3 tahun 2013. Ini unit terakhir bosku ya. Ini terakhir, sudah nggak ada lagi bagi bosku yang cari tahun 2013 karena benar-benar sudah habis. Yang ready tahun 2014, dan mulai pertanggal 15 Februari harganya akan naik menjadi 75 juta dengan kondisi masih basic standar seperti itu. Oke. Jadi ini unitnya Gen 3 tahun 2013, warnanya warna silver, di paket upgrade hemat sederhana ya, itu di 2,5 juta. Dapatnya ada kaca film ya, kaca film ukuran 40-60% seperti yang biasa gua pasang ya. Seperti ini, kondisinya sudah mulus bosku ya. Untuk velg belum diganti karena si Om Supriyadinya ini ambil paket hemat yang sederhana, yang penting berfungsi untuk bisa bawa keluarga, anak istrinya itu jalan-jalan gitu, nggak kepanasan, nggak kehujanan seperti itu bosku. Oke, di bagian luar sudah ada kaca film, lalu di bagian dalamnya itu oke, tadi mau lihat bagian dalamnya ternyata dikunci sama si Om Supriyadinya. Nah ini Om Supriyadinya lagi ngambil nih, cuma lagi malu katanya mau di review. Pinjam bentar Om ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya ya. Ini remote alarmnya ya, model biasa, model lipat ya, seperti ini. Nah, nanti tinggal dikir aja, disamakan dengan kunci orinya seperti ini ya. Nah, seperti itu bosku. Oke, di paket upgrade hemat sederhana ini dapatnya ada kaca film ya, ada remote alarm tadi ini seperti ini, model lipat Innova. Lalu power window yang sudah automatically ya, yang sudah auto aduh kok ngomong auto Android aja susah banget ya, lidah-lidah orang Indo Jawa ya begini nih, ngomong Inggris aja belibetan. Ya, auto up and down automatically power window-nya ya. Lalu ada karpet karet ya, karpet karet, cok-coknya juga rapi seperti ini ya. Lalu tapnya masih single din ya. Ya ini paket hemat sederhana bosku ya, yang berfungsi luar dalam ya. Jadi ada kaca film, terlindung dari sinar matahari seperti itu. Ada demo alarm, ada power window, jadi gak usah ngekul lagi ya. Ya dalam-dalam semuanya rapi bosku ya. Seperti ini unitnya. Oke bosku, jadi Om Supriyadi ini bisa jadi contoh buat bosku semua ya. Gak usah terlalu memaksakan keinginan yang terlalu menggebu-gebu pengen punya mobil tapi udah upgrade-nya gila-gilaan tapi maunya harganya murah. Ya itu bukan suatu solusi yang bagus bosku ya. Tapi si Om Supriyadi ini contoh, dia beli mobil yang penting berfungsi. Ya mau paket upgrade-nya sederhana, hemat sederhana, cuman power window, fog lamp, cuman power window, remote alarm dan kaca film. Tapi yang penting dia fungsinya bisa membawa keluarga, anak istri tercinta, tidak kemalasan, tidak kehujanan. Untuk update bisa pelan-pelan sambil ngumpulin dana bosku. Seperti itu bosku ya. Oke bosku, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa untuk pembelian unit bagi yang bosku ada di luar Jabodetabek. Tenang saja, pembayaran aman pada rekening PT Bluebird ya. Seperti kalian lihat ya, ini full gua ya, full Bluebird Kelapa Gading seperti ini. Unitnya resmi dari full Bluebird Kelapa Gading Jakarta Utara. Ayo bosku, sebelum unitnya habis karena stok semakin menipis dan mumpung harga belum semakin naik ya, karena unitnya semakin langka harga juga semakin mahal. Tentunya barang yang langka,
harganya semakin mahal, bos. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video ini. Ucapkan terima kasih dan sukses selalu bagi bosku semua. Amin.